مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Baik, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah pada kesempatan malam ini untuk sekian kalinya sambungan kita menggunakan kitab Minhaj Ulum Fiqh, dan sambungan kita pada halaman 229 pada malam ini, yang mana kita telah pun menghuraikan mukadimah daripada dalil-dalil berkenaan dengan bab jinayat, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan, pelanggaran-pelanggaran yang berlaku sesama manusia, iaitu zalim, perbuatan seseorang yang zalim dengan melakukan jenayah tertentu kepada seseorang yang lain. Baik, dalam pertemuan yang lalu kita telah huraikan beberapa ayat tentang Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita untuk melaksanakan hukum-hukum yang Allah Taala telah tentukan. Dan menjadi suatu kewajipan untuk kita berusaha melaksanakan, dan Allah Subhanahu Wa Taala melarang kita ini mengikut hawa nafsu. Larangan itu termasuk dalam larangan yang keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memaksudkan kepada kita supaya kita berikhtiar melaksanakan mengikut apa yang telah Allah Taala tetapkan. Dan hukum-hukum ini yang berkaitan dengan jenayah, dia tertakluk kepada pemerintah. Dia bukan kepada individu. Dia bersifat ijtima'iyah, kemasyarakatan, yang mana perlu kita melantik ketua, kena ada ketua, kena ada orang yang menguruskan hal ehwal agama, termasuklah hal ehwal keadilan yang berkaitan dengan mahkamah dan sebagainya. Benda-benda itu termasuk dalam rangkuman kita bermasyarakat, maknanya seni bermasyarakat, yang mana di dalam bermasyarakat Allah Ta'ala telah meletakkan satu garis panduan, yang mana Allah Ta'ala suruh kita berhukum dengan hukum yang telah Allah Ta'ala telah tentukan. Dan hukuman itu merangkumi semua. Apa saja aspek benda-benda yang boleh menyebabkan berlakunya pelanggaran kezaliman suatu pihak kepada pihak yang lain, dan ada penghujahan serta adanya pendalilan ataupun disebut saksi yang menjadi saksi kepada perbuatan-perbuatan itu, maka apabila sabit kesalahan, maka boleh dikenakan hukum-hukum yang tertentu. Baik, dalam pertemuan sebelum ini juga kita telah menghuraikan dalam bab jinayah ini ada rangkuman termasuk dalam hukum hudud. Dalam hukum hudud. Apa dia hudud tu? Hudud adalah hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdasarkan nas-nas Al-Quran dan hadis Rasulullah. Dan kesalahan-kesalahan yang boleh masuk ataupun dijatuhkan dengan hukuman hudud ialah yang berkaitan dengan zina. Menuduh orang berzina ataupun qazaf.
minum arak, mencuri, merompak, iaitu harabah, murtad dan memberontak ataupun sebut sebagai borat. Borat, borat itu maksudnya memberontak, pemberontakan. Ia termasuk dalam perkara-perkara yang dilarang di dalam agama. Dan apabila sabit kesalahan, maka mereka boleh dijatuhkan hukum hudud. Baik, kemudian seterusnya, kita nak sambung pada malam ini bab qisas pula. Apa makna qisas? Qisas adalah seperti hukuman hudud juga. Iaitu hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana melakukan kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan jinayah syar'iyah yang melibatkan hak diri seseorang. Tadi pun melibatkan orang lain juga. Tetapi dia lebih kepada konsep individu. Lebih kepada perbuatan individu yang merosakkan hak orang lain. Manakala qisas ni pula ialah berkaitan dengan jenayah syariah apabila kita melibatkan ataupun seseorang itu melibatkan hak diri seseorang yang lain, iaitu jika mangsa penjenayah itu diserang, maknanya kezaliman dalam bentuk serangan, maka dia atau ahli warisnya berhak menuntut balas sepasal penjenayah itu supaya penjenayah itu dihukum mengikut kehendak hukum syarak. Baik, jadi maknanya apabila seseorang itu termasuklah ahli keluarganya telah dizalimi dengan berlakunya jenayah pembunuhan ataupun berlaku jenayah orang kata apa, macam bentuk itu penyeksaan, muli kan, dan ini pun banyak pula kes-kes yang macam tu. Kalau dalam Islam ada hukum yang dikhususkan, iaitu termasuk dalam kategori khisas. So maknanya apabila berlaku pencerobohan begitu dan mangsa adalah orang yang dizalimi, maka dia, yakni orang yang terkena jenayah ataupun terkena zalim itu, termasuklah ahli warisnya kalau sekiranya dia mati, berhak menuntut balas supaya penjenayah itu dihukum mengikut kehendak hukum syarak ataupun diampun, boleh melepaskan penjenayah tadi daripada hukumannya. Jadi kalau kata ahli keluarga membebaskan dengan memberi maaf, itu lebih baiklah. Tetapi ada hak yang diberikan oleh syarak supaya membalas balik atas perbuatan-perbuatan yang dibuat tadi untuk menutup pintu satu perasaan yang mungkin wujud di kalangan orang yang kena zalim tadi, ialah orang kata apa, tak puas hati, dendam. Itu benda-benda yang nak ditutup oleh Islam supaya tidak ada dendam yang berpanjangan. Sebab kalau tengok daripada amalan-amalan zaman jahiliah dulu, peperangan-peperangan yang berlaku di kalangan kabilah-kabilah adalah berpunca daripada dendam-dendam lama. Mainkan anak cucu pun duk sambung juga dendam-dendam tu, sedangkan benda tu tak ada kait-mengait dengan mereka pun. Itu yang nak diputuskan oleh syarak dalam Islam, antara hikmahnya supaya tidak ada dendam-mendendam antara kita ini. Sebab benda-benda itu semua membawa kepada benda yang berkelanjutan sampailah ke hari kiamat akhirat besok ni. Susah tu. Kalau kata sampai ke hari akhirat, maka seseorang yang menuntut pula di hadapan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang dituntut tu pun terseksa, orang yang menuntut pun akan terseksa juga. Kerana menanti lamanya, dan dia termasuk dalam golongan orang yang tidak mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu kesan dia tuan-tuan. Baik, sekarang kita tengok kesan-kesannya berdasarkan ayat-ayat Quran. Kemudian seterusnya, kesalahan-kesalahan yang wajib dijatuhkan hukuman qisas ialah kesalahan membunuh
orang dengan sengaja, maka hukumnya orang yang membunuh itu dibalas dengan bunuh juga. Orang yang dibunuh itu maka dihukum bunuh juga. Atau menghilangkan salah satu anggota badan orang lain. Atau melukakannya dengan sengaja. Ini kalau dia tak bunuh tapi dia buat satu kezaliman dalam bentuk penyeksaan. Kan? Dengan mencederakan seseorang itu pada anggota tubuh badan dia. Maka macam mana nak buat? Maka hukumannya penjenayah itu hendaklah dibalas dengan hukuman mengikut jenis kesalahan yang dilakukannya. Dengan erti kata yang lain, hutang nyawa dibayar dengan nyawa, hutang darah dibayar dengan darah. Hukuman ini ataupun hukuman itu adalah sebagai qisas ke atas penjenayah itu. Ini telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-firman-Nya yang berikut. Pertama dalam surah Al-Baqarah Allah Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul khisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukuman qisas, yakni balasan yang seimbang di dalam perkara orang-orang yang mati dibunuh. Maknanya Allah Taala mewajibkan tu. Sama macam ayat perintah puasa pula. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam. Yani ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Jadi maknanya dia termasuk dalam kategori kewajipan yang wajib ditunaikan oleh pemerintah. Dia kena usaha buatlah. Sekadar mana ada bidang kuasa yang dibenarkan, maka dia hendaklah melaksanakan. Jadi kalau kita tengok bidang kuasa syariah kita sekarang ni hanya dalam bentuk penjara 3 tahun kalau tak silap. Denda apa tak sampai 3,000, penjara 5. Tak ingatlah dia punya tu tuan-tuan, ada calculation dia. Yang dalam bidang kuasa tu saja yang boleh dijatuhkan hukuman apa-apa pun. Tapi hak yang bab jenayah ni dia tak termasuk pula sebab ada dicabar dulu ni. Kalau hak yang mahkamah di Kelantan cuba laksanakan tapi ada pula Peguam yang dicabar pula, dia kata dia sama ada penindanan dengan mahkamah sivil, maka akhirnya kalahlah pula. Sedangkan kalau kita tengok, tak ada pun benda yang terkait dengan penindanan itu. Dari sudut kesalahan pun berbeza dan juga dari sudut hukuman pun ada perbezaan kat situ. Baik, tak apalah. Yang tu kalau kita nak teliti perbincangan dia, kita kena bagi kepada ahli dia lah untuk berbincang dalam isu itu. Cuma yang kita faham, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewajibkan kepada kita untuk berusaha melaksanakan perintah Allah ini secara berjamaah. Itu kena ada jamaah tu. Alaikum bin jamaah, kata Nabi. Jamaah yang boleh mewujudkan suatu pemerintahan yang mana pemerintahan itu ada kesedaran dan rasa kewajipan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Kalau kata kita tak ada usaha ke arah itu, maka secara tak langsung adanya bentuk penyelimingan daripada perintah Allah, maka kita dianggap sebagai orang yang derhaka ataupun buat maksiat. Maksiatlah. Sebab tu tuan-tuan, minta maaf cakap lah, kadang-kadang ada orang tak mampu nak setuju. Memilih pemimpin ni ada dosa pahala. Diorang tak setuju. Dia kata mana ada kait, mana boleh kait, nak pergi mengundi, nak pergi mengait dosa pahala. Ni tuan-tuan, lagi tuan-tuan jangan salah buat pelaporan pula. Lagi jadi fitnah. Jadi kena faham. Sebab menanti pemerintah yang nak melaksanakan hukum Allah Ta'ala adalah satu kewajipan fardu ain kepada kita sebenarnya. Sebab dalam sunnah Nabi, Nabi berusaha melaksanakan itu. Sehinggalah terbinanya kota Madinah dengan pemerintahan yang dibuat sendiri ataupun diteraju sendiri oleh Nabi SAW dengan perintah yang Allah Ta'ala turunkan daripada Al-Quran. Dia punya panduan perlembagaan itu. Maknanya satu amanah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tinggalkan kepada kita. Kalau kata betul kita ikut sunnah Nabi SAW, kena usahakan. Carilah pemimpin-pemimpin yang ada matlamat untuk menegakkan kalimah Allah dan juga menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, kita dianggap orang yang berdosa. Memilih orang yang tidak ada niat
maka kita pun dianggap orang yang tidak berniat untuk nak melaksanakan hukuman itu ataupun perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Mudah je nak faham tuan-tuan, tapi kita saja buat payah. Pasal ada masalah dalaman yang tak settle. Masalah dalaman daripada berkaitan dengan hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cintakan dunia, cinta dunia dari sudut apa? Nak kepada kekuasaan tetapi lebih kepada kepentingan dunia. Bukan nak untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Hak orang yang sokong pun lebih kurang 2x5 macam mana yang dia pilih. Sebab tu Nabi SAW ingatkan tuan-tuan tentang akibat orang yang memilih pemimpin dia, yang mana kalau pemimpin dia masuk neraka dengan dia sendiri masuk neraka. Salah pilih, maka menerimalah akibat dia. Alhamdulillah. Baik, yang ni bab politik tu ada lah sikit dalam agama kita ni tuan-tuan. Memang, yang ni termasuk dalam bab tu lah. Dia termasuk daripada sebahagian daripada hak pemerintah yang kena dilaksanakan. Kalau tidak, berdosa kita semua. Kalau sekiranya kita redha dan setuju dengan orang yang tak mau melaksanakannya. Tapi kalau kita usaha buat, tapi tak mampu nak buat kerana kekangan-kekangan, kerana majoriti yang sebab kita punya negara ni beza sikit dari segi sistem geopolitiknya. Sebab kita ni ada sistem demokrasi dan sebagainya, kena pilih election dengan pungutan suara yang ramai. Maka sebenarnya di situ tuan-tuan, peranan kita yang ada kefahaman ni ialah memberi kesedaran dengan secara dakwah. Maknanya kalau ramai yang tak setuju, maksudnya ramai yang tak faham lah tentang agama. Hak kita yang faham, kita duk tudung, mana duk tuduh mereka tu jahil tapi kita tak sampaikan ilmu kepada mereka, kita berdosa lama kat tuan-tuan. Sebab tu kita ni prinsip apabila kita nak memerintah bukan hanya sekadar mencari kuasa tetapi usaha untuk berdakwah supaya orang faham Islam. Itu matlamat dia. Dan itulah yang Nabi SAW bawa. Bukan matlamat untuk nak pemerintah tu saja. Sebab itu salah satu daripada perintah Allah. Tetapi yang paling utama perintah Allah Ta'ala apa dia? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Maknanya kita disuruh untuk berdakwah, menyedarkan manusia tentang agama. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakdirkan di kalangan-kalangan kita ni tuan-tuan, ada orang yang faham agama dan ada orang tak faham. Maka yang faham kena tolong orang yang tak faham. Jangan kita bila faham, kita suka menyalahkan orang yang tak faham, akibat dia jahil, kita hukum dia sebagai orang yang orang yang jahat dah. Sedangkan salah kita sebab kita tak ajak dia, tak fahamkan dia kepada agama. Jadi sebab itu tuan-tuan, tanggungjawab kita lah sebenarnya. Kalau ramai lagi di kalangan masyarakat kita tak faham tentang keadilan agama ni, maka kitalah yang berkewajipan menyampaikannya. Kena menggunakan penuh hikmah dalam berdakwah kepada masyarakat. Termasuklah masyarakat yang bukan Islam. Sebab hari ni orang jahil tu yang berkawan dengan orang yang bukan Islam dan mereka telah buat persepsi yang salah tentang Islam tu macam mana. Akhirnya orang yang bukan Islam menganggap Islam tu adalah satu agama yang rigid, yang susah, yang sulit, yang hanya pentingkan diri sendiri. Itu orang bukan Islam nampak macam tu. Jadi peranan kita lah untuk kita perbetulkan keadaan dan kita kena berusaha sama-sama tuan-tuan. Sebab kalau kita nak termasuk di kalangan orang yang Allah Ta'ala redha, kita kena ada usaha ke arah apa yang Allah Ta'ala redha tu. Kalau Allah Ta'ala redha dengan setiap kita ni berusaha untuk melaksanakan hukumnya, walaupun tak berjaya, tetapi Allah Ta'ala tetap akan nilai sebagai satu kejayaan kerana kita telah berusaha. Jangan tunggu berjaya ya, beranggap kita berjaya. Sebab kita dari sudut pandangan kita, kalau berjaya menang tu baru berjaya, tak menang tu tak berjaya. Tapi bagi hak Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala nak tengok kita buat ke tak, yang tu saja. Jaya ke tidak itu kalau betul-betul kita beriman pada Allah, Allah Taala yang memberi kejayaan, bukan usaha kita. Kita kena buat kerja ya tuan-tuan. Jadi selagi mana kita buat kerja dan mati dalam keadaan sedang berusaha, maka kita dikategorikan sebagai orang yang mati syahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak maukah kita termasuk dalam kelompok tu tuan-tuan? Sebab kita ni tak sampai peringkat jihad qital.
Jangan pula kita mengujukkan pula pergi provoke seluruh orang untuk perang. Jangan. Sebab kita dah aman damai, alhamdulillah. Jagalah keamanan yang Allah Ta'ala dah bagi kat kita. Cuma yang perlu kita laksanakan ini, kita ada peluang untuk berjihad dengan cara kita berdakwah. Sesama kita, beri faham orang yang tak faham dan fahamkan kepada orang yang jahil tentang agama tu untuk memahamkan agama kepada mereka. Itu tanggungjawab kita sebenarnya, tuan-tuan. Baik, so maknanya dalam bab ni, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala mewajibkan kepada kita hukum ini. Dalam ayat yang kedua pula, dalam surah Al-Baqarah, ayat yang sama Allah Taala sebut juga, walakum fil khisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan di dalam hukum qisas itu ada jaminan hidup bagi kamu, wahai orang-orang yang berakal fikiran, supaya kamu bertakwa. Ni Allah Ta'ala semua kita fikir sikit. Kenapa adanya hukum hudud, hukum qisas ini? Apabila seseorang itu dibunuh, dia akan dibunuh pula. Maknanya Allah Ta'ala nak memasukkan perasaan takut kepada kita ini untuk masing-masing jaga. Kawan kita tu macam mana kita juga. Sebab kalau dia mati, dengan sebab perbuatan kita, kita pun mati sama. Maknanya kita ni kena menghargai setiap nyawa orang yang ada sekitar kita. Dan mereka yang sekitar kita tu adalah umpama diri kita sendiri. Sebab tu, seorang mukmin yang terbaik, kata Nabi SAW, man salima lisanihi wa yadihi. Seorang mukmin yang baik di sisi Allah Ta'ala ialah mereka yang baik dari sudut perbuatan dan percakapan dia. Maknanya orang lain tak terkesan dari sudut perbuatan yang jahat. Mana tak ada perbuatan jahat daripada dia. Itu seorang mukmin yang baik. So maknanya kalau kita betul-betul meyakini konsep itu, maka kita akan jaga hak kawan-kawan kita. Dan kita takkan sakiti dia kerana dia adalah umpama diri kita sendiri. Jadi sebab itulah nilai yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walakum fil qisasil hayat, pada hukum qisas tu ada kehidupan. Pasal apabila adanya hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang mencerobohi ataupun menzalimi orang lain dengan sampai mencederakan, sampai membunuh, maka dia pun akan menerima akibat perbuatan dia. Maka lama kelamaan bila hukuman itu dilaksanakan, orang takkan berani nak sentuh sesiapa pun dalam keadaan yang boleh menimbulkan kesakitan pada kawan dia. Kalau kita tertumbuk kawan tu pun, bila pergi ke mahkamah, kawan tu boleh kena tumbuk balik. Maknanya di situ ada nilai kita saling jaga, saling pelihara-memelihara antara satu sama lain, supaya kita tak terima akibat perbuatan kita tadi. Itu yang dimaksudkan adanya hayah di situ. Jadi bila kita laksanakan hukuman itu, insya-Allah secara automatik semua kita akan jaga hak masing-masing. Kita takkan mudah-mudah nak pergi tampak orang, takkan mudah-mudah nak sakitkan orang. Sebab kalau kawan tu tak puas hati, tak maafkan, dia pergi tuntut kat mahkamah, dia boleh minta balas balik tumbuk kat kawan tu, nampak kawan tu. Sebab itu hukum yang diberikan peluang kepada kita untuk tidak melakukan kesalahan, dan peluang bagi kita yang menerima kezaliman untuk balas balik supaya kawan tu tak buat lagi perbuatan yang jahat tu. Itu maksud yang dikatakan hidup bagi kamu itu. Maknanya bukan nak menjatuhkan satu bentuk kezaliman, tetapi dia adalah satu bentuk didikan Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum-hukum ni adalah didikan Allah sebenarnya kepada kita, supaya kita berjaga-jaga dengan nikmat kehidupan yang Allah Ta'ala bagi. Baik, so maknanya hukum qisas, yakni balas yang seimbang, maksudnya ialah hukuman balas bunuh, kecuali jika pihak waris yang orang yang dibunuh itu mengampunkan orang yang membunuh tadi. Maksudnya kalau sekiranya berlaku jenayah pembunuhan, dah dibunuh dah, maka waris kepada si mati, kalau sekiranya dia tak maafkan, dia kata biarlah kawan tu menerima akibat dia, maka kawan yang bunuh tadi akan dibunuh. Maka kena bunuh pula kawan tu. Tapi kalau sekiranya waris tadi mengampunkan perbuatan itu, maka selamatlah kawan tu tadi.
Maknanya hakim tak boleh nak jatuhkan hukuman apa-apa. Dia berbalik kepada waris. Akan temukan antara penjenayah dengan waris yang menerima nasib pembunuhan tadi. Maka akan ditanya kepada waris, macam mana kamu nak kepada pembunuh ni nak buat apa? Eh? Kalau kata waris, kata kami telah kehilangan satu nyawa ahli keluarga kami, kami nak dia pun terima akibat dia, kena bunuhlah kawan tu. Tak ada. Tak ada. Hakim tak boleh nak ringankan apa kata tak. Eh? Maknanya hakim kena tunaikan hak permintaan waris kepada si mati. Tapi kalau si mati, kalau waris si mati ni nak ampunkan, mungkin mereka ni orang baik. Sebab mengampunkan orang itu, menyelamatkan orang tu adalah lebih besar pahalanya di sisi Allah, maka selamatlah orang yang bunuh tadi. Tak dikenakan apa-apa tindakan. Sebab dimaafkan oleh waris si mati. Tapi boleh waris ni kalau sekiranya dia tak mau nak kenakan jatuh hukuman mati kepada penjenayah tadi, tapi dia nak minta diat ataupun pampasan, maka diharuskan insyaAllah. Kita tengok macam mana diat dia pula. Baik. Maka di dalam kes ini, si pembunuh dikenakan membayar diat ganti nyawa yang berupa harta benda dengan sepatutnya. Maksudnya kalau sekiranya waris memberi maaf kepada si pembunuh tadi, dia tak boleh lepas macam tu saja. Walaupun diberi maaf, tapi dia kena bayar pampasan yang telah ditetapkan oleh syarak. Pampasan tu bukan sikit-sikit tuan-tuan. Mahal. Jadi kita tengok apa pampasan dia. Baik, kesalahan-kesalahan yang wajib dikenakan membayar diat, iaitu ganti rugi disebabkan membunuh atau menghilangkan salah satu anggota badan orang lain. Yang ni kalau sekiranya kawan yang kena zalim tu, dia kata, eh, tak apalah aku tak mau balas balik. Sebab kalau dia kena tumbuk, dia nak kisah tumbuk balik. Sebagi kalau sekarangnya dia tumbuk itu lebih kuat daripada hak kawan itu tumbuk dia, hak kawan hak kena tumbuk, kena patah balik tumbuk dia pula. Lagu tu bila nak habis? Tak habis lah lagu tu. Jadi kita tak tahu dia punya berapa daya tumbukan tu. Hakim pun jadi pening. Macam mana nak bagi kena bagi adil ni? Jadi maknanya kalau dalam keadaan yang macam tu, tak boleh nak balas balik, walaupun kita kata boleh balas balik lah. Kalau kata tangan, kena potong tangan juga. Kalau dia ribah satu luka kat sini, dia boleh potong juga. Tapi benda tu takkan mampu nak bagi dapat yang sama keadaan dia. Maka dalam keadaan macam tu, maka dia dikenakan dia pampasan. Atau melukakannya dengan sengaja ialah apabila ahli waris orang yang dibunuh itu memaafkan orang yang membunuh tadi, atau pembunuhan yang tidak disengajakan. Tak sengaja. Kawan tu salah orang kawan tadi yang mati tadi. Tak sengaja. Atau kerana tersalah. Maka di dalam kes ini, penjenayah itu dikenakan hukuman membayar diat. Kena bayar diat. Diat itu pembahasan lah. Istilah dalam apa nama syarak disebut diat. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala. Ni ayat berkaitan dengan diat ni. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Zalika takhfifun min rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da zalika falahu 'adzabun alim. Maka sesiapa, yakni siapa tu maksudnya pembunuh, yang dapat sebahagian keampunan daripada saudaranya, yakni pihak yang terbunuh, mana waris kepada pembunuh tadi, maka hendaklah orang yang mengampunkan itu mengikut cara yang baik di dalam menuntut ganti nyawa. Maknanya memberi kemaafan itu lebih baiklah, walaupun keharusan untuk dibunuh. Maka memberi maaf itu lebih sempurna ataupun lebih baik, cara yang baik. Dan si pembunuh pula hendaklah menunaikan, yakni bayaran ganti nyawa itu dengan sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah suatu keringanan daripada Tuhan kamu serta suatu rahmat, yakni kemudahan. Sesudah itu, sesiapa yang melampaui batas atau membalas dendam pula, maka baginya azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Kalau sekiranya
apa nama urusan tu telah diselesaikan di mahkamah. Okey. Masing-masing dah maaf dan maafi. Tapi kalau ada si keluarga si mati ni pula, adalah jenis hak yang tak puas hati lagi. Kan? Dia nak pi balas balik lagi dengan cara yang salah. Maka kalau sekiranya dia melakukan sesuatu kesalahan dengan sebab dendam tu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan kenakan azab kepadanya dengan azab yang lebih berat daripada perbuatan yang dia buat tu. Mungkin perbuatan tu sekali ya dia pukul dan sebagainya, tetapi diazab oleh Allah Taala di akhirat dengan sebab perbuatan zalim. Sedangkan dia dah diberi peluang untuk menuntut waktu dalam mahkamah tu, tiba-tiba dia simpan dendam pula kepada keluarga penyenayah tu tadi, maka dia akan dikategorikan sebagai orang yang zalim dan akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Walaupun dia kata dia tak puas hati dengan perbuatan dia buat kat dia dulu. Jadi benda yang macam tu termasuk dalam kategori yang kita nak kena hindarkan supaya tak timbul perasaan dendam. Sebab tu di awal tadi saya sebut bahawasanya perbuatan ataupun hukuman yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita untuk kita laksanakan ni, matlamatnya untuk tidak timbul dendam antara orang sesama kita. Baik, kalau dalam kita tengok di sini tuan-tuan, saya kita bab takzir pula. Ni kita nak habiskan tentang kisah ni. Kan? Ada kaitan pula berkenaan dengan hukum hari ini. Yang perbuatan zahir kita tahu dah. Perbuatan zahir ni tuan-tuan berkenaan kena hukum kisah ni. Tapi apa pula akibat ataupun perbuatan orang yang menggunakan sihir? Ni persoalan tu dibangkitkan ya. Ditanya, kita pun sekarang ni masih lagi tak boleh nak buktikan sihir tu boleh tak kita jatuhkan hukum hudud juga. Sebab sihir ni dia tak ada pembuktian yang macam mana saksi-saksi yang kita sebut tadi. Dia hanya mungkin ada alat pemujaan saja. Tapi betulkah perbuatan itu ditujukan kepada orang yang mati tadi? Ini satu yang agak sukar sikit. Adakah jenayah yang berkaitan dengan sihir ini juga boleh dijatuhkan hukuman hudud? Tapi pasal apa tak dikembangkan perbincangan ni, pasal tak berlaku lagi hudud pun tak ada lagi. Kisah pun tak ada. Tak berlaku lagi kat kita. Tapi kita boleh fikir-fikirkanlah juga, sebab perbuatan jenayah menggunakan sihir juga sepatutnya dia dikenakan azab ataupun hukuman yang sama macam mana hukum hudud dan kisah ni. Tapi kalau dia terlepas kat dunia tuan-tuan, kita boleh ambil ayat kat bawah ni. Yang mana famani atada ba'da zalika falahu azabun alim. Siapa-siapa yang terlepas daripada hukum ni, yang tak dikenakan dengan hukum hudud ataupun qisas, di akhirat Allah Taala akan kenakan azab yang lagi besar. Itu yang kita takut tuan-tuan. Mungkin kat dunia ni kalau ada mahkamah sivil sekalipun, mungkinlah boleh kita adili di mahkamah sivil tapi mungkin dia tak jatuh hukum hudud lah. Nampak macam hukum hudud. Macam contoh hak baru ni kan kes pembunuhan tu. Kes buli. Ini apa, kata tentera tu, akademi tentera tu. Berapa puluh tahun lah. Besar-besar lah mereka tu. 6 orang. Dan dijatuhkan hukuman bunuh. Tapi bunuh yang sepatutnya, dia kena buat macam mana mereka buat kat dia. Sepatutnya begitu. Kalau kena dengan tali gantung ni, kurang sikit lah. Tak apa nak betul lah. Cara kisah tu. Kisah ni bunuh balik macam mana dia bunuh. Macam mana mereka tu membuli kawan tu, maka sepatutnya begitu yang dikenakan. Tapi kalau kena dengan cara gantung, wallahualam adakah dia termasuk dalam melampaui batas atau tidak, kita pun tak boleh nak kaitkan sebab dia tak mengikut aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia tuan-tuan. Wallahualam kita tak mampu nak huraikan lebih sebab kita tak ikut undang-undang ataupun ketetapan hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nampak kita melayangkan juga, maksudnya orang yang buat salah tu kena bunuh, tapi cara pembunuhan itu tidak mengikut syarak. Tak sama. Sedangkan kisah tu dia kena sama. Kalau kata 6 orang,
Takkan enam orang tu dia buat menyebabkan, mungkin salah satu perbuatan orang ni yang menyebabkan dia mati. Bukan kenam-enam orang tu. Mungkin hak yang dia tak serika dekat kemaluan tu kah yang sebab sampai dah jadi senak apa semua boleh mati tahun tu. Jadi kawan tu yang kena teruk sikit. Jadi sampai peringkat itu akan dinilai dari sudut macam mana mangsa tu boleh mati dengan sebab daraan itu. Ni kalau dia punya, kalau hakim ni dia kena seraga sikit lah nak tentukan jatuhkan hukuman tu supaya adil kepada pembunuh yang melakukan pembunuhan kepada mangsa tu tadi. Kalau hak kes yang apa nama Farah apa semua tu pula, sama lah juga kalau dia bunuh dengan kawan tu penderaan, maka cara pembunuhan tu juga dengan penderaan. Wallahualam. Tapi ada setengah kitab lah dalam membahaskan tentang hakim ada hak untuk apabila dijatuhkan hukuman dengan bunuh semula, tak semestinya ada ni pandangan mazhab lah. Kalau kita bincang dalam bab ni, pandangan mazhab dia kata tak semestinya macam mana tu juga. Sedangkan dalam ayat Quran dia kata, bagaimana kamu buat kalau potong tangan, potong tangan. Kalau potong hidung, potong hidung. Kalau telinga, telinga. Maknanya kena buat macam mana serupa kawan tu buat. Kalau ikut hukum Allah Ta'ala. Tapi ada perbincangan mazhab ataupun ulama' mengenai berkenaan dengan pembunuhan tu boleh dilakukan hanya sekadar dengan cara memancung saja. Maknanya potong ataupun bunuh dengan secara cepat. Tidak menzalimi kepada kepada pembunuh, penjenayah. Takut kalau kata kita pergi dera sama macam mana kawan tu dera sehingga kawan tu mati, takut berlaku zalim pula kepada penjenayah tu tadi. Maknanya saya pergi buat, walaupun kita ikut dia punya corak, macam kata nak cerita kata yang mereka ni 6 orang tu pergi buat penderaan dengan 90 tanda apa seleka tu. Sehari ada kawan pergi buat pula tekap 90 tu juga kan. Kadang-kadang tak kena dia punya timing dia, cara dia, macam mana dia pendera dulu, maka itu berlaku kezaliman. Maka sebab itu, ijma' ulama' ataupun sepakat ulama' mengatakan mematikan jenayah yang melakukan jenayah apabila sambil kesalahannya itu ialah dengan cara mematikan secara sekaligus dengan cara pancungan. Cara pancung lebih, orang kata apa, lebih rahmah daripada tali gantung. Sebab tali gantung dia sampai tengkuk ni putus, apa nama, sakit dulu berapa saat baru dia mati. Tapi kalau pancung ni teruslah habis kepala, dia pada tempat yang boleh menghilangkan rasa sakit tu. Baik, itu berkenaan dengan ayat yang mana kita sebut tentang bab qisas. Allah Subhanahu Wa Taala lebih suka kalau orang yang terlibat dengan terkenanya jenayah ini memaafkan orang yang melakukan kesalahan itu. Tapi bukan dia maaf saja, dia kena bayar denda dengan denda-denda ataupun pampasan-pampasan yang tertentu. Cuma dalam kitab ni saya rasa dia tak jelas sangat tentang diat tu banyak mana. Tentang berapa ratus ekor unta. Dan unta tu pula unta yang jenis macam mana. Tapi dalam kitab ni tak sebut lah. Tak sebut sangat. Cuma dia nak memberi pendedahan kepada kita bahawasanya dalam bab jinayah ni ada hukuman-hukuman yang tertentu. Dia kena tengok dalam kitab jinayah sungguh-sungguhlah, dalam kitab fiqah, barulah akan dibincangkan bab diat tu lebih detail. Kalau sekiranya jenayah tu dilakukan mencederakan seseorang itu, kalau kata potong tangan kanan, berapa diat dia? Kalau potong telinga, berapa diat dia? Kalau calak sikit, berapa diat dia? Yang tu didetailkan dalam kitab-kitab fiqah. Cuma dalam kitab kita ni dia tak bincang sangatlah. Sebab kita hanya sekadar memberi pendedahan awal berkenaan dengan hukum-hukum yang ada di dalam syarak. Baik, saya rasa takat tu dulu. InsyaAllah nanti kita sambung pula tuan-tuan. Kita dah faham dua perkara yang berkaitan dengan jenayah. Satu, hudud. Yang kedua, qisas. Dan yang ketiga, insyaAllah kita akan huraikan pula berkenaan dengan ta'zir. Apa dia ta'zir ini? Jadi, apabila kita gabungkan antara ketiga-tiga ini, iaitu hudud, qisas dan juga ta'zir, maka barulah kita nampak
di sana ada kategori-kategori jenayah yang dikenakan hukuman-hukuman yang sesuai dengan kesalahan-kesalahan mereka. Baik, takat itu dulu. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina 'ala siratikal mustaqim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.